Kamu tahu nggak status raja muslim terkaya di dunia diduduki oleh Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei dengan total kekayaan 440,35 triliun rupiah. Wow, dengan kekayaan tersebut ia melampaui Raja Arab Saudi dan Sultan lainnya. Inilah daftarnya. Dan ia juga sering belanja barang-barang mewah seperti mobil dan jet pribadi. Nah, sumber pendapatannya berasal dari investasi minyak bumi dan gas alam. Dua sektor inilah yang menjadi penopang perekonomian Brunei. Tahun 2002 saja sektor ini menyumbang 64,7% ke PDB Brunei Darussalam. Jadi nggak heran kalau negara ini dijuluki negeri petrodolar. Padahal Brunei cuma kuasain 1% dari Pulau Kalimantan, sedangkan Indonesia sisanya.